Halo, berjumpa kembali para saudara dan saudariku. Bacaan pertama di hari Senin pekan keempat Advent ini dari kitab Hakim-Hakim mengisahkan seorang Israel dari suku Dan bernama Manoah memiliki istri yang mandul. Akan tetapi malaikat Tuhan memberitahu sang istri ini bahwa dirinya akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu akan menjadi Nasir Allah, artinya hidupnya diabdikan kepada Tuhan. Lewat dia, penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin dimulai. Nama anak itu adalah Simson. Hati Simson digerakkan oleh roh Allah karena berkat Tuhan menyertainya. Senada dengan itu, Injil Lukas juga mengisahkan berita kelahiran anak dari seorang istri yang mandul. Malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Zakaria dan memberitahukan bahwa Elisabet, istrinya, akan melahirkan anak laki-laki yang harus diberi nama Yohanes. Yohanes akan penuh dengan Roh Kudus dan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Karena Zakaria tidak percaya kepada malaikat Gabriel, maka dia menjadi bisu. Para saudara dan saudariku yang terkasih, yang bagi manusia tidak mungkin, bagi Tuhan selalu mungkin. Tuhan memungkinkan jalan keselamatan bagi umat-Nya. Mari kita sandarkan kepercayaan dan iman kepada Tuhan yang berkuasa menyelenggarakan keselamatan bagi kita semua. Amin. Sampai jumpa.